Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ami Kitchen. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat sup ikan mas kuah kuning yang sangat lezat. Ikuti cara pembuatannya ya. Dan ini bahan-bahannya, bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Pertama-tama kita iris bawang putih dan bawang merah. Kemudian kita sisihkan. Iris juga daun bawang, seledri, dan tomat. Adapun cabai merah sudah saya iris sebelumnya ya. Lalu kita memarkan serai dengan cara seperti ini. Kita panaskan minyak goreng. Lalu kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan serai. Tambahkan 3 lembar daun salam. Tambahkan 1/2 sendok teh kunyit bubuk dan masak sampai harum. Setelah itu, masukkan 750 ml air. Jika sudah mendidih, tambahkan cabai merah. Baru kita masukkan ikan masnya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap, dan 1/2 sendok teh merica bubuk. Nah, ini sudah matang, siap untuk kita sajikan. Wow, kelihatannya enak banget kan? Selamat mencoba ya. Jika Bunda suka video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Juga share ke akun media sosial Bunda ya. Terima kasih.